Pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya meningkatkan produksi pangan guna secara mandiri memenuhi kebutuhan dalam negeri, menguatkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan petani itu sendiri. Namun demikian, upaya ini akan jalan di tempat jika hanya dilakukan dengan terobosan yang biasa-biasa saja, sehingga perlu pendekatan dengan cara baru atau inovasi yang tidak lagi mengandalkan pupuk kimia. Berangkat dari hal itu, ditemukanlah sebuah inovasi baru bercocok tanam yang murah meriah atau teknik biosaka dan tanpa pupuk kimia. Biosaka adalah salah satu sistem teknologi terbarukan dalam perkembangan dunia pertanian organik modern yang terbentuk sebagai bioteknologi atau biologi teknologi. Biosaka terbuat dari rerumputan yang dicampur dengan air lalu dihancurkan. Setelah itu, bisa langsung diaplikasikan di lahan atau semua jenis tanaman. Untuk pemilihan rumput, harus memakai rumput yang sehat, yang tidak tercampur bahan kimia, dan harus diketahui masa pertumbuhan rumput berada di fase vegetatif atau generatif. Kelebihan biosaka ini adalah efektivitas kinerja yang baik. Reaksi biosaka dapat dilihat dalam waktu 24 jam setelah aplikasi dan dapat digunakan pada seluruh fase tanaman, mulai dari benih sampai panen. Proses produksinya pun sangat cepat karena tidak menggunakan metode fermentasi yang biasanya memakan waktu lama. Selain itu, cara penggunaan biosaka juga mudah dengan penggunaan dosis yang sangat sedikit. Cukup 40 ml dicampur 15 liter air untuk satu kali penyemprotan untuk luasan 1000 meter persegi atau 400 ml untuk 1 hektar tanaman padi. Penyemprotan dari mulai tanam sampai panen dilakukan sekitar 7 kali. Penggunaan biosaka dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia sehingga jauh menghemat biaya produksi. Pembuatan biosaka diambil dari rerumputan dan dedaunan yang ada di sekitar kita dengan kriteria yang sehat dan tidak diserang hama. Bentuknya sempurna. Kita buat, kita campur satu genggam campuran rumput yang minimal 5 macam rumput, kemudian dicampur dengan air kurang lebih 4 liter setengah sampai 5 liter. Kita remas, jangan sampai hancur rerumputannya. Sampai nanti tidak ada perubahan warna yang terakhir, gitu kita anggap biosaka sudah jadi. Sementara di aplikasinya, aplikasi biosaka untuk komoditas padi dan jagung hanya butuh 40 ml per 16 liter air. Dengan aplikasi minimal 2.800 meter persegi untuk pertangkinya. Ibu yang saya hormati, beberapa tahun ini kami merasakan kesulitan memenuhi persyaratan untuk memperoleh pupuk bersubsidi. Bahkan sekarang lebih sulit lagi dalam rangka menyusun ERDKK. Pemerintah Desa Bendusewu melalui Gapoktan Desa Bendusewu yang didampingi oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian bersama Menteri Tani dan PPL Kecamatan Talun mencari solusi agar para petani tidak hanya tergantung dengan pupuk bersubsidi dan pupuk kimia lainnya. Maka Gapoktan bersama kelompok tani yang ada di Bendusewu
melakukan demplot dengan beberapa metode pertanian. Tak lupa terima kasih kepada Bapak Kiai Hilmi, di kelompok beliaulah demplot kami lakukan. Dari kas gapoktan membiayai setengah dari biaya operasional bagi petani yang melakukan demplot. Dan kesimpulan akhir sampai saat ini, kami memilih Biusaka. Pada saat itu, kami melakukan 7 macam demplot dengan metode dan teknologi yang berbeda. Kami sekali lagi terima kasih kepada Mas Ansar yang sebagai penggagas Biusaka yang telah mendampingi kami selama lebih dari 2 tahun. Dari awal pendampingan bagaimana cara mengaplikasikan Biusaka hingga bagaimana cara membuat Biusaka, sehingga banyak petani Blitar yang bisa membuat Biusaka sendiri. Termasuk Ibu hari ini sudah berhasil membuat Biusaka. Terima kasih Ibu, itu adalah suatu support yang tertinggi bagi kami. Terima kasih juga kepada Pak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, walaupun beliau butuh waktu 1 tahun lebih untuk mempercayai hasil aplikasi Biusaka. Tapi setelah beliau percaya, selalu mendukung dan bersosialisasi tentang Biusaka. Bahkan mungkin beliau adalah kepala dinas yang tidak punya hari libur, Bu. Setiap Sabtu dan Minggu, kami selalu diajak untuk anjang sana bersosialisasi dengan Biusaka. Sampai ke Bakung, ke Udanawu, ke Krisik, ke Wates, itu selalu beliau lakukan setiap Sabtu dan Minggu. Terima kasih kepada Ibu Menteri Tani dan PPL Kecamatan Talun yang selalu mendukung apa yang kami lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2012 Gapoktan Karya Tani menerima hibah PUAP sebesar 100 juta. Sampai saat ini sudah berkembang menjadi 245 juta rupiah. Sebagai pengembangan usaha, insya Allah Gapoktan akan membeli hasil panen padi dengan aplikasi Biusaka. Karena memang kami yakin dengan aplikasi Biusaka, kami mampu dan dapat menyimpan itu lebih lama. Sehingga nanti kita bisa mengeluarkan produk itu tatkala memang sangat dibutuhkan. Dan Gapoktan akan memproses padi menjadi beras. Gapoktan akan bersama dengan BUMDes sebagai pemasarannya. Terima kasih Ibu kepada Ibu Kepala Desa dan BPD Bondo Sewu yang telah memberikan dukungan, terutama memberikan izin untuk menggunakan gedung Slep sebagai gudang dan tempat proses untuk Gapoktan. Untuk itu kami mohon doa restu dan bimbingan kepada Ibu Bupati. Seluruh yang hadir di sini, mudah-mudahan rencana kami yang kami susun berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Semoga kita semua selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu mengemban amanah sebagai manusia yang senantiasa mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan acara ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Rahmat, matur nuwun sampun hadir dari Kementerian Pertanian. Yang saya hormati Pak Kadis Pertanian, Ibu Ulmia, Ibu Lismia, matur nuwun Bu Lis, beliau luar biasa mendampingi kami dalam hal ini penanganan stunting, jadi ibu kita. Ini aplausnya untuk Bu Lis. Yang saya hormati Forkopimda, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil. Yang saya hormati dan saya banggakan luar biasa pahlawan Biusaka kita, Mas Ansar.
beliau jadi artis hari ini. Kemana-mana diundang ya Mas Ansar, sampai jangan lupa dengan berita. Kalau sampai lupa pulang saya Sherlock Pak Mas Ansar. Saya juga bangga para petani yang hadir pada siang hari ini dari PPL. Semuanya warga Pendosewu, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa anugerah yang diberikan oleh Allah, karena pada hari ini panen kita dalam aplikasi Nutrisi Biosaka ini sudah menghasilkan yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, memang kita ini di depan kita ini ada ancaman inflasi ya. Inflasi ini berkaitan dengan ketahanan pangan juga. Saya barusan main ke BPN, Badan Pangan Nasional. Blitar ini alhamdulillah Pak, 9 komoditi dari Badan Pangan yang ditetapkan itu kita masuk semua kecuali kedelai. Tetapi dari arahan Bapak Dirjen, kita bisa aplikasikan kedelai ini di galengan, nggih, di tengah, di antara tanaman padi pematang. Kalau beliau pematang, kita galengan ya Pak. Nah, kalau beliau pahamnya galengan Pak. Nah, di galengan ini kita bisa tanam kedelai. Nanti Pak Kadis Pertanian akan memberikan arahan lagi tentang ini. Jadi dua-duanya kita dapat. 9 komoditi bahan pangan ada di Kabupaten Blitar. Bagaimana syukurnya Kabupaten Blitar, alhamdulillah luar biasa. Mulai dari jagung, tebu yang menjadi gula, kemudian daging ayam, daging ikan, daging sapi, kemudian telur, beras 9 artinya. Cabai, bawang merah. Yang belum masuk kita memang minyak, tetapi kita tidak belum itu belum masuk badan pangan, masih di antara dua ini. Yang ikan laut kita sudah ada. Nah, Bapak Ibu, adanya Biosaka ini lumayan mengurangi beban petani untuk berharap dipupuk subsidi. Ini Pak Kadis sudah ditantang sama Pak Dirjen, bagaimana RDKK-nya bisa turun 50%. Nah, ini tugasnya Pak Kadis. Karena Biosaka ini mampu menjawab bahwa tantangan pupuk subsidi ini bisa tidak menjadi ketergantungan kita mengatasi masalah kelangkaan pupuk. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu semua bagaimana belajar Biosaka ini bisa maksimal di sini. Ngaten nggih Bapak Ibu petani? Siap nggih? Kemudian Bapak Ibu, tantangan kita lagi adalah kita dihadapkan jumlah petani ini mulai menurun. Betul nggih Pak Adis? Bagaimana anak-anak muda ini tertarik ke pertanian? Karena pertanian ini dituntut untuk paham digitalisasi. Ini nanti kita ke Selopuro untuk melihat bagaimana memupuk itu, aplikasi itu pakai drone. Nanti suatu saat kita juga bagaimana manen itu tidak pakai tenaga manusia tetapi pakai mesin seperti di luar negeri Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, saya harap putra putri panjenengan yang sekolah di pertanian jangan sampai ngelamar pekerjaan di perbankan, jangan menjadi pegawai, tetapi jadilah petani milenial. Kata nggih Bapak Ibu? Karena kalau tidak ada yang melanjutkan usaha panjenengan, siapa lagi kalau tidak anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, luas wilayah di Kabupaten Blitar ini patut kita maksimalkan. Lahan-lahan tidur harus ditanami. Ini kesempatan lagi Pak Dirjen menawarkan ke kita benih padi nutrizing. Artinya ngaten Bulis, benih padi nutrizing ini bisa untuk mengatasi stunting. Nah, dikasih dua, kalau ada lahan 2000 hektar monggo ditanami padi nutrizing. Dan kami sudah koordinasi dengan Pak Danrame, Pak Kapolsek. Saya kemarin sudah ketemu langsung Pak Kapolres, Pak Dandim. Bagaimana
yang di wilayah ini bisa mendukung. Mereka dawuhnya Pak Dandim punya alat-alat traktor juga. Nah ini kita sareng-sareng, bareng-bareng bagaimana produksi padi Nutrizik itu bisa maksimal di Kabupaten Blitar. Amin, ya. Biar anak-anak kita ini tidak ada stunting, loh Ibu. Anak-anak kita ini tumbuhnya berkembang yang maksimal, kemudian SDM-nya juga bisa maksimal. Karena padi Nutrizik ini banyak gizinya, terutama zat besi. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Biosaka ini menjawab tantangan kita ke depan pertanian ketahanan pangan di Kabupaten Blitar pasti bisa menjadi lumbung pangan nasional. Amin. Matur nuwun Bapak Ibu, mudah-mudahan acara kita hari ini mendapatkan manfaat dan barokah. Amin. Semuanya diberi kesehatan, lahir umur panjang, rezeki yang melimpah. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qomitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indra Gedu Penang Kersasa Sirawas Tahun Mungkin Dan Sekawan Buku Dikang Doso Jelasan Sakna Selan Besangaran Itu Tindah Lenggahipun Wadren Ingkiten Seloso Kliwon Kabundut Wahyu Itu Tindah Kadamel Doa Bersama Merdek Padi Bersama Biosaka Permilo Dipun Petri Dipun Sodakoi Mugi-mugi kadang tani warga NU warga Bendo Sewu sakito gemah rob ripah rob sinawi sakito berhasil anggenipun usaha tani alih jento menunjukkan melalui wasulani pun mila nyuntawe dunga bantu dumateng koro bapak koro sepuh ingkang sami rawuh sedaya pun ingkang sampuran malih ugi ngoyakan dumateng bapak jamlan ibu kawa ugi dumateng kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sahabatipun sekawan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali lan sedaya para nabi, para wali, para mukmin, para duhaja, para aulia sumrambahipun dumateng Ibu Dewi Siti Aminah lan Ibu Dewi Siti Fatimah ingkang lumaksa ing sedaya lahan pertanian. Selajengipun ngawurui menika cikal bakal kang bakali Banjar Pekarangan utawi bakali Tanah Jawa menika saya subakir permilo dipun kawurui dipun kento mugi-mugi maringi ana iji pangestu jangkungo selina sedalune awit dene menika menika selanipun mila nyuntabang donga pangestu dhumateng para bapak para enem sepuh ingkang sami rawuh sedayanipun. Mika jauh hormat dumateng Nabi Iyas ingkang remasa ing daratan utawi arupi sawah permilo dipun jauh hormat mugi-mugi sedaya alahan pertanian anggenipun bertani wonten ing Desa Bendo Sewu paring ana sukses paring ana lancar awit dinten nika menyaksanipun mila yen tambah itu pastu dumateng para bapak para anu sepuh ingkang sami rawuh sedayanipun. Kurang lain jauh berlak bagi Nabi Khidir ingkang rumoso ing toyo ingkang kame kadame meniko sedoyo wilujengan ing siang meniko ugi ugi kadame meniko ngalir sedoyo pertanian ingkang wonten Bendo Sewu bermono jang korban marimono di pangestu marimono jangkung osinnya sejalunya awet jenika melihasan ini pun ngilang yang tambah itu pangestu dumaten kerjaan yang sepuh ingkang ngerami rawuh sedayan pun ingkang terakhir mugi-mugi sedaya usaha kadang-kadang kang bisa Bendo Sewu sakit tahun makmur sangat berhasil dipun tebih hari saking omo awit jendam menikah miwah selamipun mila nyentuh tertambah dua orang itu dumateng para bapak dan pun kan saya mirawong sedayanipun mugi selanjutipun mugi-mugi ibu utawi marini anggenipun mimpin Blitar periode niki sakto berhasil lan iki anggenipun mimpin periode selanjutnya UGB sakit berhasil ngeten nggih. Sepurane iki mboten kampanye iki pancen niate ndongakne wong kula ya lek ngomong sakjer kula niku lha ndang kula ya mbak kek kula anak buah ya makanya yang kasar dipelajarkan wong ini pengen agar kalian bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
melihat langsung bagaimana produksi padi, kemudian ada horti tadi. Karena aplikasi Biosaka ini ternyata hasilnya luar biasa, lebih seger, lebih banyak hasil produksinya, kemudian lebih lama ketahanan masa simpannya itu. Alhamdulillah ini sangat berita yang sangat bagus ya untuk petani kita yang awalnya ini selalu ketergantungan dengan pupuk subsidi. Nah ini bisa bikin sendiri dengan mengandalkan tanaman sekitar, bisa diaplikasikan langsung, membuatnya mudah, tidak banyak biaya, hasilnya luar biasa. Ya, mungkin nanti secara masif petani bisa menggunakan ini ya? Pasti, kita akan terus sosialisasikan ke para petani biar mereka tahu, paham bagaimana hasilnya bisa lebih efektif. Ya, petani kita alhamdulillah kita harus lebih semangat melihat potensi ini. Kita tidak tergantung dengan pupuk subsidi lagi ya, pupuk kimia yang lama-lama nanti akan membuat tanah kita ini justru tidak akan menjadi subur. Kalau ada Biosaka, ini akan mengembalikan kesuburan tanah kembali dan hasilnya panen juga luar biasa. Dengan adanya permasalahan di petani-petani kita terkait dengan pupuk subsidi yang terus dikurangi dan juga non-subsidi yang harganya terus meningkat, dan juga pestisida, fungisida dan sebagainya, seperti ini kita melakukan inovasi-inovasi organik. Organik itu inovasi ini banyak yang diterapkan di sini. Ada yang Grega, ada yang Manuara, ada yang Gandeng 4S dan produk-produk yang lainnya. Salah satunya adalah Biosaka. Biosaka ini dicoba di sini untuk padi dengan varietas berang biji ya. Alhamdulillah hasilnya bagus. Cuma ini memang ada kendala terkait dengan hama tikus dan burung ya, karena di sini padinya ya tinggal ini, yang lainnya sudah nggak ada. Nah, dari situlah ini inovasi ini adalah harapan kami bisa menjadi solusi untuk para petani. Jadi petani itu nanti dengan menggunakan Biosaka bisa mengurangi pupuk-pupuk kimia itu sampai 70%. Direkomendasikan dari Kementerian Pertanian 70% itu bisa dikurangi, hanya bisa menggunakan 30% pupuk kimia itu sudah cukup. Alhamdulillah di Blitar ini sudah berkembang di beberapa kecamatan, hampir seluruh kecamatan yang ada di sini sudah ada contoh-contoh yang menggunakan Biosaka ini, dan komoditasnya sudah banyak sekali ya, padi, jagung, kedelai dan juga cabai, bawang merah, melon dan komoditas yang lainnya seperti kopi dan sebagainya, sudah hampir semua komoditas itu sudah dicoba, dan ini ada contoh-contoh hasil dari aplikasi Biosaka itu. Dan kami dari dinas memang untuk bisa mengajak para petani dengan menggunakan Biosaka atau teknologi organik yang lainnya sebagai solusi. Karena kalau kita itu hanya nantinya tergantung pada pupuk organik atau pestisida organik, itu nanti akhirnya kita akan menjadi masalah terkait dengan proses budidaya. Dan organik ini selain untuk mengatasi untuk pengurangan pupuk-pupuk kimia atau sabun kimia, itu juga akan memperbaiki struktur tanah, kesuburan tanah, dan juga nantinya memperbaiki lingkungan. Dan ini nantinya yang kita harapkan nanti ke depannya pertanian itu bisa berkelanjutan ya, berkelanjutan, dan kesuburan tanah terjaga, lingkungan terjaga, akhirnya produktivitas itu bisa stabil dan bisa ditingkatkan. Saya berharap sekali nantinya para petani ini bisa melakukan untuk penggunaan mengalihkan dari kimia itu ke organik itu. Alhamdulillah untuk pagi hari ini kita bisa melaksanakan untuk panen raya ini, menindaklanjuti dari hasil dem seluruh poktan yang ada khususnya di Bendosewu dan pada umumnya di Kecamatan Talun yang sudah kita laksanakan dari berbagai varietas. Alhamdulillah
dari berbagai percobaan ini, dari petani merasa ini dianalisa yang paling murah yang saat ini. Jadi untuk kita kembangkan, kami selaku petugas di lapangan akan mendampingi sejauh mana petani itu nantinya akan bisa meningkatkan produktivitasnya. Alhamdulillah 2 tahun yang lalu kita melakukan DEM 7 macam metode di sini. Akhirnya kami menyimpulkan, kami memilih Biosaka sebagai alternatif. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, Ibu Menteri Tani beserta PPL yang terus mendukung kami untuk melakukan inovasi. Biosaka adalah yang termurah, termudah, dan aplikasinya sangat ringan. Awalnya kami demplot menggunakan Biosaka memang ada kesulitan, tapi pembelajaran yang tersulit di Biosaka adalah waktu aplikasi. Pembuatan sangat mudah, bahan ada di sekitar kita, gratis, disediakan oleh alam. Terima kasih kepada Mas Ansar yang telah membimbing kami dari awal sampai sekarang. Demikian dari kami. Terima kasih. Pemerintah daerah Kabupaten Blitar akan terus mengawal dan mendukung agar pembangunan sektor pertanian lebih maju, mandiri, dan modern dalam menerapkan pertanian ramah lingkungan yang tahan dalam perubahan iklim yang tidak menentu. Petani diharapkan dapat mempelajari dan mencoba inovasi baru Biosaka ini. Kabupaten Blitar, maju bersama.